Kembali ke kandang Arema bersama Persija, Hanif Syahbandi siap diteror Aremania. Hanif Syahbandi siap diteror Aremania saat kembali ke kandang Arema, gelandang asal Bandung itu datang bersama Persija Jakarta untuk menjalani laga Liga 1 2022-2023 pekan 7. 5 musim dilewati Hanif bersama Arema sebelum akhirnya berlabuh ke Persija musim ini, tentu banyak momen yang sudah dirasakannya saat berseragam Arema. Kembali ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang dengan seragam klub yang berbeda tentu sedikit aneh bagi Hanif. Namun, momen itu bakal dijalaninya dengan profesional. Laga lawan Arema ini spesial buat saya, karena saya sudah 5 tahun memakai seragam Arema. Lalu saya kembali ke stadion ini mengenakan seragam yang berbeda, yakni Persija, kata Hanif. Hanif Syahbandi menilai teror mental dari Aremania lumrah dilakukan kepada tim lawan yang datang ke Malang, karenanya, pemain berusia 25 tahun itu mengaku siap merasakannya. Menurutnya, bermain di tim besar melawan tim besar juga yang punya fans base supporter besar pula pasti ada risikonya, teror dari pendukung tim tuan rumah sudah sering dirasakannya, bahkan sejak bersama Arema. Main di tim besar dan fans base besar setiap kali main dimanapun pasti ada teror dari fans lawan, saya sudah merasakannya, bahkan teror yang lebih parah juga. Itu menjadi hal yang lumrah, itu menjadi bagian dari sepak bola dan pertandingan juga, itu menariknya, imbuhnya.